So, halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kalau kalian lihat, aku lagi ngapain ini, voice over create a sim. Di mana sahabat? Aku collab ya kali ini bersama tim Simstuber lagi sama Kak Nadia Oktaviani dan Kak Little Cirio. Jadi pastiin kalian juga untuk cek video-video mereka setelah nonton video ini atau sekarang juga boleh ya sahabat ya. Jadi kita tuh ceritanya mau bikin series yang berhubungan dengan zodiak. Nah, kira-kira zodiak kalian apa sahabat? Kalian bisa komen di bawah, aku tim Sagittarius, kalian tim apa. Jadi seperti biasa challenge-nya itu tuh berlegasi ya sahabatnya, alias turun temurun. So, semoga ya kalian betah dan suka dengan serial baru ini, because I'm excited karena ya ramean mainnya ya sahabatnya. Jadi ini aku lagi bikin Sims, dia itu tuh super gorgeous, emang base-nya dia udah gorgeous, cuman aku edit-edit sedikit aja ya kan, dibikin lebih gorgeous lagi. Jadi namanya Ariana Zodiac ya sahabat, dia merupakan matriarch pertama di legacy ini, jadi generasi pertama gitulah sahabat. Jadi aku akan memberikan sedikit detail tentang challenge ini ya, sambil kalian menonton video create a sim-nya. Yang generasi pertama itu tuh Aquarius, iyalah zodiak dimulai dari Aquarius. Siapa dari kalian yang zodiaknya Aquarius? Kebetulan sekali ya, mirip dengan Ariana. Jadi ini tuh ada general rules-nya, yaitu tuh tidak boleh cheat uang, boleh pakai MC Comment Center kalau misalnya dibutuhkan, terus gak boleh ada mods yang kayak menguntungkan kita ekon. Terus juga sisi dibolehkan. Dan kalau misalnya kita tidak mengcomplete ya salah satu goals dari salah satu generasi maksudnya, berarti kita gagal sabir, gagal. Jadi ketika mau mulai ya kita disuruh bikin The Sims as always ya kan. Terus nanti kita akan tinggal di satu lot yang lumayan gede sih menurut aku, yaitu tuh 50x50 atau 64x64. Emang tradisi legacy kayak gitu. Jadi generation pertama Aquarius itu tuh tipe-tipe yang pendiam dan pemalu ya sabar ya. Dari siapa dari kalian yang Aquarius kayak gitu juga? Tapi di sisi lain dia itu tuh seorang yang energik dan juga eksentrik sabar. Jadi walaupun kayak gitu, Aquarius itu tipe-tipe yang berintelektual alias wawasannya luas dan suka banget menolong satu sama lainnya. Ya kan? Dan dia itu termasuk tipe-tipe yang bijaksana. Ya kan? Dan dia selalu bisa nolongin orang untuk solve their problems. Kayak gitu deh sabar. Terus traits-nya adalah dia itu tuh harus tolong ya lidah, selfish, short, erratic, dan ambisius. Aspirasinya ini tuh agak unik ya, leader of the pack. Dan karirnya, again, kita akan bertemu dengan karir menjadi politisi. Goals-nya adalah harus mencapai level 10 di karir politisi. Mau terserah cabangnya mau kemana lah. Terus kemudian harus menyelesaikan aspirasi tentu saja. Terus harus club gathering minimal seminggu sekali ya sabar ya. Jadi klubnya itu tuh bebas, mau klub apa aja, buat apa aja itu tuh bebas ya sabar ya, terserah. Terus harus punya 3 anak ya kan, langsung menikah ketika dewasa. Terus harus punya 4 teman atau sahabat baik gitu ya, 4 sahabat gitulah ya. Dan keempat sahabatnya ini gak mesti satu klub, bisa di luar klub atau ya kayak gimana. Dan harus reach level 10 of the wellness skill. Nah ini challenge banget karena aku belum pernah menyelesaikan wellness skill sampai maksimum ya. Ya gitulah. Jadi bakalan seru banget. Jadi pastiin kalian langsung aja cek channelnya Kak Nanat Nadi dan Kak Little Cirio. Jadi I'm excited karena ini ada sekitar berapa, pokoknya sampai Sagittarius ya sabar. Dan makin ke bawah challenge-nya itu tuh makin susah. Jadi I hope aku bisa menyelesaikan challenge-nya dengan sempurna dan sukses ya sabar. Jadi ini create a sim-nya basically makeup-nya tetap ya kayak gitu ya, seperti kalian tahu makeup aku kalau bikin create a sim, dan bajunya nggak aku yang kayak tema dia harus kayak gini enggak, itu ya
biasa-biasa aja ya lah ya, kayak kita-kita pakai baju sehari-hari. Dan kalau kalian notice nanti di akhir itu tuh aku enggak ngedandanin yang di bagian baju musim dingin, karena emang ini aku pakai 4 kolom tapi ternyata kolomnya enggak semuanya kebuka ya. Jadi cuman kelihatan sampai musim panas doang. So iya sabar. Jadi kayaknya sampai di sini dulu diriku menjelaskan tentang challenge ini sabar. Jadi sekali lagi kalau kalian suka ngeliat aku dan antusias melihat serial ini, jangan lupa untuk like, share dan komen and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di the next gameplay Zodiac Legacy Challenge bersama kan Nadia Octaviani dan Little Cheerios. Salam generasi kreatif and dadah.